Oke, sahabat Lugas TV, selamat siang dimanapun Anda berada. Salah satu organisasi masyarakat yaitu Pemuda Batak Bersatu adalah salah satu ormas yang cukup besar baik suku dan etnis, salah satu di suku di Sumatera Utara ya. Saat ini saya bersama Ketua Umum daripada Pemuda Batak Bersatu ingin bertanya-tanya nih terkait ada isu ataupun kondisi yang tidak begitu baik di salah satu daerah di Sumatera Utara. Kita mau pingin tahu sahabat Lugas TV seperti apa sikap daripada DPP Pemuda Batak Bersatu. Ketum, apa kabar Pak Ketum? Baik, baik. Pak Ketum, organisasi PBB adanya riak-riak di DPD Sumatera Utara. Bisa nggak disampaikan kepada sahabat Lugas TV sikap daripada DPP? Pertama saya mau sampaikan, riak-riak ini adalah sebuah proses. Jadi ini bukan sebuah hal yang menjadi sangat mengkhawatirkan di organisasi. Karena di organisasi manapun tentunya ada dinamika. Dinamika ini adalah sebuah proses bagaimana kita bisa menguatkan dan bagaimana nanti kita bisa menempatkan orang-orang yang punya kompetensi dan orang-orang yang punya integritas tinggi terhadap organisasi. Jadi kami sebagai Dewan Pimpinan Pusat sebenarnya terkait riak-riak yang disumur itu tidak ada perlu sikap yang kami ambil. Kenapa? Karena ini adalah sebuah proses di mana kami sebagai Dewan Pimpinan Pusat saat ini adalah melakukan tahap evaluasi terhadap seluruh kepemimpinan yang ada di daerah. Jadi kita menginginkan pemimpin-pemimpin di daerah itu adalah pemimpin-pemimpin yang punya integritas terhadap organisasi. Oke, Pak Ketum, kan ada di medsos ataupun di pesan berantai WhatsApp bahwa beberapa baju seragam dilakukan beberapa ex daripada pengurus ataupun anggota rekan juang yang ada di beberapa DPC gitu. Dari sisi hukum kan tentunya ada hal di sana kurang baik dari pasal 3110 KUHP ya. Barang siapa mengajak merusak kehormatan, apa dari sisi DPP hanya memaafkan atau ada proses? Nah, kalau kami memandang apa yang dilakukan rekan-rekan juang kita itu, mereka itu saya anggap masih adalah rekan-rekan juang Pemuda Batak Bersatu. Inilah kedewasaan organisasi yang memang kita butuhkan di Pemuda Batak Bersatu. Mungkin itu bentuk kekecewaan mereka terhadap sebuah keputusan. Tetapi harapan kami kepada rekan-rekan yang melakukan aksi-aksi seperti itu, ya kembalilah menyadari bahwasanya perbuatan kawan-kawan itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang mempermalukan diri sendiri. Jadi kami juga tidak akan mengambil langkah apapun terhadap itu. Kenapa? Kami anggap mereka adalah saudara-saudara kita. Toh mereka juga adalah bagian dari orang Batak. Jadi kami juga tidak mau memandang itu sebagai sebuah hal yang sangat berlebihan. Karena kami berharap orang Batak ini tidak bisa dipecah belah. Jadi kami juga tidak mau terprovokasi dengan aktivitas-aktivitas yang seperti itu. Kenapa? Karena kami anggap juga pun mungkin mereka itu termakan hasutan orang lain. Nah, jadi harapan kami, marilah rekan-rekan Pemuda Batak Bersatu di semua jernih dalam melihat dan menganalisa sebuah permasalahan. Yang pasti apa yang terjadi di Sumut adalah sebuah proses panjang yang sudah dianalisa oleh DPP sehingga tercetuslah sebuah keputusan. Oke. Pak Ketum, di Provinsi Banten tanggal 1 Maret lalu itu ada beberapa titik yang mengalami banjir. Dan DPD Provinsi Banten juga beberapa hari lalu sudah menyambangi dan memberikan bantuan sosial. Mungkin pesan-pesan kepada DPD Banten atau khususnya Senusantara, DPP Dunia ya, pesan-pesan untuk berorganisasi kegiatan sosial ini. Pertama, kami dari Dewan Pimpinan Pusat menyampaikan turut prihatin kami terhadap saudara-saudara kami yang mengalami musibah banjir yang ada di Provinsi Banten. Dan kami juga sebagai Dewan Pimpinan Pusat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi kepada Dewan Pimpinan Daerah Banten yang dengan begitu cepat respon untuk membantu masyarakat dengan memberikan baksos, melakukan baksos dan kegiatan lainnya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat yang kena dampak banjir. Harapannya kepada seluruh Pemuda Batak Bersatu yang ada di seluruh dunia, inilah Pemuda Batak Bersatu. Pemuda Batak Bersatu adalah hadir untuk orang yang membutuhkan. Jadi kita hadir bukan untuk meribut terkait masalah jabatan dan sebagainya. Pemuda Batak Bersatu kita tidak pernah mau terprovokasi dengan dimasuki, disusupi oleh orang-orang yang tidak menginginkan organisasi ini besar. Jadi segala celah kita harus tutup. Kenapa? Karena organisasi kita adalah organisasi yang fokus dan konsen terhadap sosial dan kemanusiaan. Wow, luar biasa. Mungkin terakhir nih, agenda apa ke Provinsi Lampung, Pak?
Di Lampung besok kita akan mengadakan pelantikan Provinsi Lampung yang sudah hampir 1,5 tahun tertunda karena pandemi. Besok kita akan mengadakan pelantikan DPD Lampung dan di tanggal 12 kita akan melanjutkan perjalanan ke Palembang untuk melakukan rapat konsolidasi antara DPD dan DPC Sumatera Selatan. Oke, sahabat Lukasih, demikian wawancara saya singkat dengan Pak Ketum, Ketua Umum DPP Pemuda Batak Bersatu. Semoga acara besok di Lampung berjalan dengan lancar, Pak Ketum, ya. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.